Yeah. Selamat kembali anda masih lagi menyaksikan Malatop di segmen terakhir kita ni. Ini yes. Dia band yang kita jemput daripada dia di antara Jakarta dengan Indonesia. Apa namanya? Jakarta dengan Bandung. Oh, yeah. Apa? Cianjur. Cianjur. Yeah. Ini dia band The Message. Aida hafal dah nama diorang semua. Yang itu namanya Nano. Hujung sekali. Yang hujung sekali. Tak, yang ni. Tengah ni Nano. Yang tu nama dia Awan. Awan Nano Hafiz Suhaib. Ni Hafiz. Hafiz. Messi. Messi. Mana Hafiznya? Ni Iman. Iman. Oh, mana ada Hafiz? Oh, Awan Nano. Tukar. Kau lambat eh? Okay, lagging sikit. Maklumlah, training worldwide. Yang okay. Tu Jabar. Tu ujung tu. Riza. Nama dia. Tak dengar apa kata dia. Sebenarnya mereka kesini Nafia. Ke Kuala Lumpur. Mereka bakal dianugerahkan untuk bakal anugerah berkembar platinum. Platinum berkembar. Diharapkan pada 6 November ini. 6 November. Kerana? Kerana download diorang ni. Orang download lagu Denganlah Bintang Hatiku ni dah lebih daripada 500 ribu download. Kaya. Nanti kaya. Amin. Jadi kita bagi tahu dululah status masing-masing dulu. Kalau dah kaya tiba-tiba single. Padahal dah kahwin anak satu. Yang ni dah kahwin anak satu, yang ni baru kahwin 2 minggu. Baru bulan kahwin. Ya, 2 minggu aja. Nano? Single. Tiba-tiba single. Tadi keluar radio dah kahwin. Keluar TV percaya. Single. Jangan percaya. Riza. Kau lah nak confuse kali aku. Pertama datang ke Malaysia. Ya. Macam mana Malaysia? Best or no? Ya. Best, keren. Best, keren. Pokoknya pokoknya orang memang banyak dekat tepi jalan. Banyak orangnya ramai-ramai. Orangnya ramai-ramai. Terus nyaman lah pokoknya. Nyaman udara. Ya. Yeah. Makanan favorit di Malaysia? Ayam kampung. Dengan nasi. Nasi lemak. Nasi lemak ayam kampung. Ayam penyet makan enggak? Belum. Korang tak pernah makan ayam penyet? Kalau di Indonesia pernah. Sama lah sini. Sama. Kita import bawa masuk. Ini toki ayam penyet ni. Menipu. Okey. Nak dagu. Lagu Dengarlah Bintang Hatiku Wow. Mereka akan persembahkan lagu tu malam ni Nabil sebenarnya. Yep. Mungkin bersilakan tentang lagu tu sedikit. Yang kita ada kat sini ni. Dan juga ini dia. Seperti anda dapat lihat album The Message iaitu Dengarlah. Ada 10 lagu Dengarlah Bintang Hatiku. Please dong. Cinta monyet. Jangan bilang siapa-siapa. Lagu untukmu biar aja apa sih mau mu. Cepetan gebet dia. Aku bukan pengecut dan Darla. Tapi yang ni best. Cepetan gebet dia. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Cepetan deketin dia. Cepat-cepat dapatkan dia. Dia ambil orang. Ya, betul. Ini maksud lain untuk dia gebet lah. Ya. Dekati dia. Ya. Gebet. Okey, The Message. Okay. The Message juga akan buat pertunjukan di Pulau Pinang. Ya, betul. Pulau Pinang. Bila? Pada tanggal 7. Dan juga dekat Taiping Mall. Okey, kalau cakap panjang tak sempat orang nak persembahkan lagu ni. Jadi, kata-kata akhir daripada anda semua sebelum persembahan Dengarlah Bintang Hatiku. Mungkin untuk peminat-peminat di Malaysia. Jabar dulu, Petenano, Afis Lab semua. Okey. Jangan lupa untuk lihat tonton kita pada tanggal 7 dan 8. Makasih. Nano. Jangan lupa nanti lihat Instagram kita di warnamusic_malaysia sama warnamusic.id atau di Facebook kita di The Message Band _ sama Twitter The Message Band _. Oke, Messi. Oke, terima kasih kepada semuanya sudah menyokong The Message. Iya. Iman. Pokoknya nantiin second second single dari The Masses biar saja. Pokoknya enggak bakalan. Alright. Thank you so much. Terima kasih. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dan minta maaf sekiranya kalau ada terkasar bahasa ke awal-awal tadi ke. Dan sekarang kita akan tutup meletup minggu ini dengan persembahan daripada The Masses. Dengarlah Bintang Hatiku. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye.